Okay, welcome to my channel. So today we learn about the Clark-Pearson correlation coefficient. So it is to analyze the relationship between two sets of data, and in this case, let us imagine a scenario where you are developing a data analytic application for a school to analyze the correlation between students' time spent on homework and their exam score. So in this example, the Pearson correlation function is used to calculate the correlation coefficient between the time spent on homework and the corresponding exam score. So the result is then printed, and a simple interpretation is provided based on the sign of the correlation coefficient. So positive correlation indicate that as one variable increase, the other tend to increase, and vice versa for negative correlation. Jadi di slide sebelumnya itu contoh saya menyelesaikan fungsi dari Pearson correlation di website-nya HackerRank. Jadi untuk fungsi Pearson correlation tuh seperti ini. Jadi dia ada inisiasi variabel. Jadi fungsi di mana dengan menghitung panjang jumlah elemen dari kedua data set X dan Y dan disimpan dalam variabel N. Oke. Nah, kemudian soal rata-rata mean. Rata-rata dari setiap set data mean X untuk X dan min Y untuk Y dihitung dengan menjumlahkan semua elemen dan membaginya dengan jumlah elemen yang di sini yaitu N. Nah, ya berikutnya fungsi ini juga dia akan menghitung pembilang numeratornya dan denominator atau penyebut. Nah, pembilang dihitung sebagai jumlah dari produk defisiensi dari setiap pasangan skor terhadap rata-rata, dan penyebut itu dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat defisiensi setiap skor terhadap rata-ratanya. Jadi, yang ini koefisien korelasi Clark-Pearson dihitung dengan membagi pembilang dengan hasil perkalian penyebut X dan penyebut Y. Nah, kemudian yang ini hasil koefisien correlation itu dijadikan nilai kembali dari fungsi itu sendiri. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung koefisien korelasi antara dua set data yang merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua set data berkorelasi atau berkaitan satu sama lain. Koefisien korelasi berkisar antara minus 1 dan 1 dengan nilai positif menunjukkan korelasi positif, nilai negatif menunjukkan korelasi negatif, dan nilai 0 menunjukkan tidak adanya korelasi. Nah, dulu pas kita kuliah, kita ada belajar soal statistik sih. Jadi kalau tidak diulang, tidak dipelajari, bisa lupa. Dan bersyukur kalau HackerRank itu kirim email untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Dan akhir-akhir ini, kita memang tertarik di bagian coding sih. Bagaimana machine learning, webnya, artificial intelligence, dan sebagainya. Oke, back to ini. Jadi statistik itu, dulu yang kita pelajari itu satu bulan itu udah selesai. Nah, di ini intinya sih jangan menghafal, tetapi kita harus mengetahui logikanya. Nah, tadi disebut dengan korelasi ya, korelasi. Jadi korelasi itu
suatu konsep dalam statistika yang mengukur sejauh mana dua variabel atau lebih bergerak bersamaan atau berhubungan satu sama lain. Nah, dalam konteks statistika, korelasi itu mengacu pada tingkat hubungan atau ketergantungan antara dua atau lebih variabel. Nah, ada beberapa jenis korelasi dan yang paling umum adalah korelasi present. Nah, korelasi present mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel dapat diukur menggunakan koefisien korelasi yang dapat bernilai antara minus 1 dan 1. Nah, nilai positif menunjukkan korelasi positif, artinya kedua variabel itu bergerak searah, dan nilai negatif menunjukkan korelasi negatif, kedua variabel bergerak berlawan arah, dan nilai nol menunjukkan tidak adanya korelasi atau tidak ada hubungan linier yang jelas. Nah, korelasi tidak menyiratkan kausalitas, artinya meskipun dua variabel berkorelasi, tidak dapat diambil kesimpulan bahwa salah satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lainnya. Nah, korelasi hanya mengukur seberapa kuat hubungan linier antara variabel-variabel tersebut. Nah, untuk menentukan sebab akibat diperlukan analisis tambahan dan kontrol terhadap variabel-variabel lain. Oke, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.